Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 3, jumpa lagi dengan Miss Yud dalam pelajaran musik. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, semoga kalian di rumah sehat selalu. Nah, pada minggu ke-17 ini, Miss Yud akan mengajak kalian untuk mengenal bermacam alat musik. Tapi, Miss Yud ingin mengajak kalian bermain dalam crossword atau teka-teki silang. Nah, bagaimana dengan teka-teki silangnya? Ini dia. Nah, gampang kan? Semuanya ada 16 macam alat musik. Dan nama-nama alat musik tersebut sudah Miss Yud masukkan ke dalam materi di Google Classroom. Lihat ya. Ini untuk minggu ke-17. Dan selanjutnya untuk minggu ke-18, Miss Yud mengajak kalian mengenal kembali garis birama dan nama-nama notnya. Dan kemudian di situ kalian akan bisa menulis nama, nada, dan letak nadanya. Kemudian juga lembar satu lagi, kalian akan menulis letaknya. Nah, anak-anak, semakin kita belajar alat musik, kemudian untuk memainkan alat musik tersebut, kita harus belajar nada di mana ada notasi di dalam not angka dan not balok. Nah, Miss Yud mengenalkan semuanya pada kalian. Tapi kali ini mungkin yang ini dulu ya. Dan untuk selanjutnya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sayang. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.